Saya berada di Gunung Bromo untuk menggali kisah legenda yang menjadi inspirasi bagi kita. Dan kisah kali ini adalah kisah penciptaan bahasa Jawa oleh Aji Saka. Kisahnya pada awal abad pertama Masehi, ada seorang pengembara bernama Saka yang datang ke Nusantara disertai oleh dua muridnya yaitu Dora dan Sembada. Singkat cerita, sampailah mereka di Pulau Majesty yang wow, indahnya luar biasa. Nah, karena bawaan mereka banyak dan barang-barangnya berharga, maka Saka menugaskan Dora untuk menjaganya dan memberikan keris pusaka Sarutama dengan pesan jangan diberikan kepada siapa saja kecuali kepada Saka. Lalu Saka dengan Sembada meneruskan perjalanannya. Singkat cerita, sampai di negeri Medang, dia berhasil mengarahkan Dewata Cengkar dan menjadi penguasa dengan gelar Aji Saka. Lalu Saka ingat tentang Dora, maka dia mengutus Sembada untuk mengambil keris pusakanya. Sesampainya di Pulau Majesty, Sembada bertemu dengan Dora. Wah, mereka senang sekali, berpelukan dan bahagia. Lalu Sembada menceritakan tujuannya datang adalah untuk mengambil keris dan barang-barang milik Aji Saka. Tentu Dora tidak memberikan karena dia diberi pesan bahwa jangan diberikan kepada siapapun kecuali Aji Saka. Maka kedua orang ini akhirnya berkelahi memperebutkan atau ingin menyatakan bahwa pesan yang dibawanya adalah benar. Mereka sama-sama berjaya tanpa rasa sakit saling menusuk sehingga akhirnya mereka mati bersama-sama. Setelah ditunggu keduanya tidak kunjung datang, makanya Aji Saka datang sendiri ke Pulau Majesty dan menjumpai kedua muridnya telah meninggal dunia. Melihat kenyataan tersebut, Aji Saka digerakkan untuk memperingati pengabdian kedua muridnya dengan menciptakan huruf Jawa atau Hanacaraka dengan makna sebagai berikut. Hanacaraka apa artinya? Ada utusan. Doto Sawala artinya keduanya saling bertengkar, berebut kebenaran. Podo Joyonyo, podo itu sama, joyo itu berjaya, artinya sama-sama hebat atau sama-sama berjaya. Mogo Botongo, botong dari batang, batang itu artinya mayat. Jadi Mogo Botongo yang artinya keduanya mengalami nasib yang sama, yang akhirnya mati menjadi mayat. Cerita ini mengandung makna bahwa sebenarnya di dalam hidup manusia itu ada pergumulan yang sangat kuat antara sembodo, yaitu sikap kesatria, bertanggung jawab, dengan sikap dora, yaitu membela, merasa benar, sebuah pergumulan batin yang tidak pernah ada habisnya sampai manusia itu meninggal. Masalah akan terselesaikan sebenarnya jika Dora dan Sembodo ini ketemu dengan Aji Saka. Inspirasinya adalah pergumulan hidup manusia yang hebat ini akan terselesaikan kalau berjumpa dengan narasumber pemberi perintah, yaitu diyakini adalah Tuhan. Jadi kalau Anda mau mendengar suara Tuhan yang ada di dalam hati nurani Anda, karena kita bisa mendengar suara Tuhan kalau kita membuka hati kita supaya Tuhan bisa berdiam dalam kehidupan kita. Orang Jawa berkata manunggaling kawula Gusti. Jadi jangan sibuk bertengkar, jangan sibuk bekerja, apalagi sibuk membela diri. Itu hal-hal yang akan membuat Anda tidak bisa mendengarkan suara Tuhan di dalam hati nurani Anda. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Gunung Bromo. Salam dahsyat, luar biasa.